kita coba ngecek ya, apakah gamepad ini sudah berubah jadi Xbox 360 atau belum. Caranya kalian Hai kalian semua, kembali lagi di channel Modul Cerdas. Dan di sini sangat panas, kipasku lagi mati. Oke, okay, udah 3 minggu ya kita nggak buat video. Dan terima kasih sekali untuk kalian yang udah setia menunggu saya upload lagi. Oke, okay, terima kasih. Sesuai dengan thumbnailnya dan sesuai dengan judul videonya, kita bakalan mengubah gamepad ini menjadi mode Xbox 360. Wow, keunggulan kalau kalian pakai gamepad Xbox 360, kalian tidak perlu setting joystick di dalam gamenya. Kalau kalian pakai Xbox 360, kalian langsung main gitu coy, langsung kedetek gamepad kalian, tidak usah lagi setting. Oh ya, untuk edisi video ini adalah requestan dari subscriber, yaitu Kafka, yang pernah saya ajak mabar di game Clone Hero Online. Oke, terima kasih sekali untuk Kafka untuk requestannya. Dan ini sangat bermanfaat sekali untuk kalian yang belum tahu bagaimana cara mengubah gamepad ini ke Xbox 360. Dan untuk di video-video sebelumnya juga saya sudah pernah buat video bagaimana cara menghubungkan ini ke PC atau laptop. Dan juga saya sudah pernah buat bagaimana cara menghubungkannya ke Android. Kalian tinggal scroll saja di channel Modul Cerdas, itu pasti ada. Oke, tak lama-lama untuk kalian yang baru tonton ini, jangan lupa tekan subscribe-nya dan aktif loncengnya juga. Dan terima kasih sekali untuk kalian yang udah subscribe, yang udah setia menunggu dan udah mau 100.000 subscriber. Terima kasih. Yeay. Oke, terus lama-lama ya. Kita langsung saja hantam videonya, cuy. Di sini Kafka bilang untuk gamepad X3 ini bisa diubah jadi Xbox 360. Dan cara-caranya di sini, siapkan kabel charger gamepadnya. Oke, maksudnya kabel data ya. Kalian harus siapkan kabel datanya. Kalau kalian nggak punya gamepadnya, kalian bisa nonton videonya saja ya. Kalau kalian pengen beli dan ikutin videonya ya, sangat mantap sekali. Yang kedua di sini tekan home yang ada di ini, tombol home-nya ya. Tombol home yang ada di tengah, dan tekan X atau kotak, ini dia X atau kotak yang ini, dan tekan R1. Oh, yang ini ya. Jadi kalian harus tekan 3 tombol, yaitu home, X, dan R1. Oke, sebentar ya, kita praktekin. Dan yang ketiga berikutnya di sini apa nih? Colokin kabel charger gamepad ke port USB laptop, dan colokin kabel charger gamepadnya ke charger. Oh yeah. Setelah kita tekan ininya bersamaan, colokin kabelnya di port USB laptop kalian atau PC kalian. Oke, bagian yang keempat di sini pasti udah nyambung tuh bang, tinggal tekan home-nya sampai berpindah ke bawah. Oh gitu ya, kalau udah sambung tekan home sampai pindah ke bawah. Oke, kita langsung praktekin saja ya. Oke, ini apa nih? Yang pertama di sini kalian bisa tekan home yang ada di gamepad kalian ya. Home, X, dan R1. Tekan secara bersamaan kayak gini dia. Saya dekatin aja. Tekan. Nah, otomatis gamepad kalian itu akan kedip-kedip seperti ini. Tunggu kedip-kedipnya sampai hilang seperti ini. Kalau udah hilang seperti ini, kalian lepas. Lepas, setelah itu ini ya, mati ya, sampai mati gini. Oke, udah mati ya. Setelah itu kalian colokin USB-nya di port PC kalian atau di laptop ya, seperti ini kalian colokin. Dan ini juga kalian colokin di USB di gamepad kalian ya, gamepad kalian seperti ini. Tunggu. Nah, ini dia. Nah, otomatis gamepad kalian akan menyala nih. Akan menyala seperti ini, dan ini warna lampunya masih di atas kan. Di sini Kafka bilang tekan tombol home-nya sampai lampunya pindah ke bawah. Oke, kita tekan sama-sama ya. Tekan tahan ya, bukan tekan, tahan. Nah, ini dia udah pindah ke bawah. Mantap sekali. Oke, ini dia udah pindah ke bawah ya. Nah, kalau udah pindah ke bawah seperti ini, otomatis gamepad T3-nya ini atau X3 ini udah berubah jadi Xbox 360. Kalau nggak percaya, kita buktiin sama-sama. Nah, tunggu sebentar. Nah, otomatis juga di bagian atas ini itu akan ada muncul kayak apa ya namanya? Xbox ya, Xbox 360-nya gitu. Jadi di sini sih kita abaikan saja. Kita coba ngecek ya, apakah gamepad ini sudah berubah jadi Xbox 360 atau belum. Caranya kalian bisa klik start, lalu ketik joy, kayak gini ya. Nah, pilih yang ini, set up USB game controllers. Nah, otomatis di sini akan terbaca Xbox 360 for Windows.
Jadi kita berhasil mengubah gamepad X3 ini menjadi Xbox 360. Mantap sekali ya. Terima kasih sekali untuk Kafka. Oke, di sini kita cek dulu ya apakah berfungsi. Semuanya berfungsi, berjalan dengan lancar, coy. Oke. Nah, di sini juga saya udah ini ya, udah punya beberapa game yang kontrolernya itu menggunakan Xbox 360. Yang pertama Dead Island dan yang kedua Biomutant dan yang ketiga di sini kita bakalan coba pakai Xbox ini di emulator PS2. Oke, yang pertama di sini kita bakalan coba untuk game Dead Island-nya dulu. Kita double click. Udah atau belum? Ulang ya. Kita klik kanan, open. Oke, udah terbuka gamenya. Oke, ini dia. Kita skip, tekan. Nah, otomatis gamepad Xbox-nya itu akan kedetek di dalam gamenya juga ya. Jadi ya, nggak usah lagi kalian capek-capek setting. Cukup kalian pakai Xbox 360, otomatis ya kedetek gitu. Tunggu. Nah, ini dia. Kita press X aja. A ya. Aduh, continue. Padahal tadi saya pengen jelasin dikit ya. Bisa skip gak? Oke, ini bisa ya. Oke, kita skip saja. Sebelumnya saya udah pernah main game ini ya. Kalau kalian pernah lihat gameplaynya di channel Modul Game, ya kalian gak asing lagi dengan game Dead Island ini. Oke, tunggu aja. Ini udah berfungsi sih, ini udah bisa dimainkan. Oke, ini dia. Ya, tunggu. Ah, ini dia ya, udah. Udah berubah ya, udah berubah jadi Xbox 360. Sudah berubah. Kita tekan tombol start. Nah, ini juga di bagian return-nya itu udah berubah. Ini ya, udah berubah. Kita coba jalan-jalan sedikit ya. Kita jalan-jalan sedikit. Ini buat tembaknya. Tunggu. Aduh, kita belum siap, cuy. Kita belum siap. Irir, kaget aja. Ah, fatal itu, cuy. Ini kenapa kestrong, cuy? Aduh, kestrong. Perfect. Oke, udah ya. Udah, kita akan coba game berikutnya yaitu Biomutant. Di sini saya apa namanya? Keluarin dulu gamenya. Kita akan coba game berikutnya yaitu Biomutant yang ini. Setelah ini kita bakalan coba pakai emulator PS2. Kita double klik aja, jangan-jangan. Kita klik kanan open saja. Oke, ini ya kita coba tekan X lagi namanya. A, tombol A dan di sini sudah berubah. Ya, tombol-tombolnya ini kalian bisa coba. Oke, ini kalian bisa lihat ya. Di sini kita bakalan lanjutkan gamenya aja. Dan juga ini saya udah pernah main gamenya juga di channel Modul Game ya. Kalau kalian pernah lihat ya, kalian udah nggak asing lagi untuk game Biomutant ini. Kita bakalan main sedikit. Setelah ini kita bakalan coba main di game. Maksudnya kita bakalan coba main di emulator PS2. Oke, mantap ya. Oke, ini dia kita sudah masuk ke dalam gamenya. Dan di sini gamepadnya berfungsi. Berfungsi dengan baik ya. Oke, ini dia. Aduh, ini agak nge-lag ya. Oke, udah ya, udah berfungsi ya untuk gamepadnya ini. Sabar-sabar, kita ngetembak dulu, kita tembak. Oke, mantap ya, udah berfungsi. Kita skip saja ya, kita bakalan coba di emulator PS2 yaitu PCXX2. Oke, udah coba. Kita akan coba di emulator PS2. Tunggu. Kita refresh dulu dan di sini sebelum itu kita ini dulu ya. Kita setting gamepadnya ini di dalam gamenya. Karena ya kalau ini ya untuk emulator PS2 itu tidak apa ya namanya. Ini bebas mau pakai Xbox 360, bisa pakai joystick biasa, bebas ya. Dan di sini kita bakalan setting. Oke, ini udah ke setting ya. Ini udah ke setting. Oke, gak usah lama, kita akan coba. Kita coba game downhill. Kita langsung push. Ding 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 ding. Oke, ini dia. Kita langsung X.
Oke, sudah di sini kita pakai pilih single player dan kita pilih RKD. Tunggu. Kita main cepat saja karena videonya juga ini udah kepanjangan ya. Mau closing cuy, mau closing. Tunggu ya. Oke, di sini kita start saja dan gamepad-nya berfungsi. Oke, ya kita buka kode, mantap. Langsung kita pakai cheat-nya. Mantap sekali. Auto juara satu ya. Oke, kita buat apa ya namanya? Graffiti kalau nggak salah. Oke, anti graffiti udah. Kita lompat tinggi. Oke, mantap. Dan kita bakal buat botol juga. Oke, ini buat lempar ya botolnya ya. Ini udah mantap sekali dong. Oke, emang mungkin sampai segini dulu untuk video kali ini. Cara mengubah gamepad X3 ini menjadi Xbox 360 itu sangat mudah. Dan terima kasih sekali juga untuk Kafka yang udah request. Dan terima kasih juga untuk kalian yang udah subscribe channel ini, yang udah mengaktifkan loncengnya, terima kasih sekali. Dan sekarang sudah mau 100.000 subscriber. Oke, terima kasih sekali, arigato. Terima kasih ya, mungkin sampai sini. Dan sampai ketemu di video tutorial dan game-game lainnya.